Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini saya ada di komunitas Segar Mana, sebuah galeri yang juga ikut dalam menggambar nasional atau bulan menggambar nasional karena bulan Mei ini banyak sekali pameran-pameran yang diadakan di semua wilayah ada di Indonesia, baik Bandung, Jakarta, Jogja, bahkan di luar-luar Jawa juga banyak. Ini adalah salah satunya yang berpameran di Bandung. Salah satunya adalah di Komunitas Segar Mana. Jadi kita akan menyaksikan karya-karya apa saja yang disajikan dalam pameran ini. Terima kasih. Silakan menikmati. Ya, ini sudah banyak pesertanya. Ya kan. Si ini salah satu karya bercorak ini ya, gaya Tiongkokan. Ini karya Pak Yoyo Hartanto. Ini juga nih, sama nih. Benteng. Pameran sedang dibuka ini dengan sebuah pengantar dari Budina ya, karena ini pamerannya merupakan bagian dari Mei bulan menggambar secara nasional dan ini di Bandung. Ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Thank you.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, itu Maros Drawing yang secara langsung disiarkan. Menjadi kesatuan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, kami bersatu padu, menggambarkan perbedaan atas dasar saling menghormati, menghargai, dan toleransi antar budaya bangsa. Ya. Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Forum Drawing Indonesia yang mengadakan acara ini, terutama juga ke Ibu Diana yang memfasilitasi dan menghubungkan KHM dengan Forum Drawing Indonesia secara nasional di Jogja maupun di Bandung. Ya. Demikian saja dari saya, silakan menikmati pameran yang berlangsung. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Sebetulnya kita sudah mulai cara yang disebut drawing. Kita sudah mulai kembali ke drawing. Tapi begitu juga 2020 kelompok IDB udah mulai lagi ngangkat drawing. Hanya sayangnya kemudian kita lebih sibuk pandemi. Ya, akibatnya belakangan banyak sekali lebih banyak kartunis yang kemudian sibuk bikin pameran kartun. Semuanya temanya pandemi. Nah, yang menarik adalah kemudian 2022 kali ini kita diminta juga ngangkat drawing. Makanya kebetulan bahwa komunitas kita akan sibuk dengan drawing. Mudah-mudahan drawing ini akan menjadi landasan kembali dari yang namanya karya seni. Karena seingat saya dulu, bahkan Pak Barli itu saya selalu nganggapnya dia drawing di atas kanvas. Nah, sekarang kita kembali melihat kesana drawing yang cukup bervariasi, mulai dari yang normal sampai yang di atas kanvas juga yang sudah mulai abu-abu, apakah ini drawing ataukah ini lukis. Dan itulah drawing masa kini, tidak ada batas. Jadi selamat pameran buat studio, buat Sanggar KHM, komunitas KHM. Mudah-mudahan dalam sebulan ini kita mendapatkan banyak sekali inspirasi yang lebih bisa kita manfaatin untuk di masa mendatang. Terima kasih.